Seperti hidup, cinta juga satu perjalanan yang panjang. Dan dalam setiap perjalanan akan tiba satu ketika apabila cinta terhenti di persimpangannya. Dan pada ketika inilah pasangan pecinta itu harus membuat keputusan yang benar-benar mencerminkan kesucian cinta mereka. Keputusan untuk mengorbankan cinta demi kesempurnaan masa depan pecintanya sendiri. Cepat siap. Awal ni Mami bangun. Yalah, hari ni kan hari penting Stella. Mestilah kena awal. Cepat siap. Bangun, Stella cepatlah. 5 minutes, Mami. Cepat. 5 minutes, 5 minutes. Sikit je lagi. Ataupun, pencinta itu memutuskan untuk terus hidup dalam ketidaksempurnaan dan mengharapkan keajaiban. Man! Bangun! Bangun, 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 bangun! Bangun! Bangun, bangun, bangun! Astaghfirullahaladzim. Bang, Maya. Tenang. Ikan kuali, macam-macam ikan ada. Ini hari special offer. Bang, bungkus. Ini hari beli, besok bayar pun boleh. Tu dia. Mari, mari, mari. Kau tunggu. Kak, ini dalam ni semua ada ni. Ini cara-cara nak pakai minyak. Minyak ni lah. Ni dia. Okey, bagi saya tengok. Okey. Okey. Asal nak kena berasa sangat dengan fail tu, Mami? Tu dia, yang paham lagi ni. Yang mana jauh-jauh kita rapat-rapat kan? Yang mana rapat tu rapat lagi. Ini lagi saya nak bagi free. Yang balik sekilo, besok bawa lagi sekilo. Sorry bos, saya demam. Demam. Amiri, kau setelkan penyaman tu sekarang. Pergi. Penyaman. Ikan, cik. Sampai nak beli ikan. Bungkus. Ikan. Jangan beli kat situ. Beli kat sini. Wah, beli kat situ tak ada besar. Bungkus. Jangan beli ikan kat situ. Beli kat sini. Okey. Siapa-siapa yang belah sana, datang. Mari sini ramai-ramai. Beli ikan. Jangan beli kat situ. Beli belah sini. Mari dek. Apa sahaja pergi sana tu? Sana bukan ada apa. Sini dah. Ini ikan baru naik punya. Pergi. Stella. Stella tengok apa lagi ni? Jomlah, Mami dah rimas dah ni. Kalau Mami rimas, kenapa datang sini? Yalah, pagi-pagi buta mana ada buka supermarket. That's why kita kat sini. Dekat pasar ni, ikan dia semua fresh tau. Anyway, Ray suka makan ikan apa?
Ikan bawal, ikan merah, or ikan sungai? I don't know. Oh, jom, 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 jom. Pelbagai jenis sayur. Yes. Stella tahu tak, kalau nak jaga hati lelaki, kita kena pandai jaga makan minum dia. Mana-mana dia pergi, dia takkan lupa kita. Mesti dia ingat kita. So, cara yang pertama, beli ikan dulu. Ikan? Yes, ikan. Oh. Kita tengok ikan. Oh. Wow. Oh, besarnya. Ah, mari macam biasa, macam biasa. Ah, hai kak, hai. Ah, mari. Kita ada banyak lagi pagi ni. Kita ada special offer pagi ni. Ah, dah betul dah tu. Mari. Yang ini kak, baru tangkap tengah hari tadi. Kilo berapa ni? Kilo ambil je berapa? Kak, jangan ambil kat situ. Mari sini. Oh, ambil kat sini. Sini lebih ni. Oh, kak, tunggu. Kak, sana tak elok. Sana semua ikan mati bunuh diri. Sini. Kak, jangan cari kat Indon tu. Datang sini, beli. Bos. Tolong, bos. Stella? Ya? Ya? My green. Okey. Balik. Let's go home. Okey. Kita balik. Belikan dulu. Ini semua kau punya pasal. Habis customer aku. Hey! Itu semua customer. Yes! Nak bawa sumbat dalam mulut dia, bos. Hey! Ya, apa dah kau ikan masuk tanah keluar. Sorry lah, Ray. Kalau tak kecoh kat pasar tu tadi, Aunty memang nak masakkan something special untuk Ray dengan Stella before you all keluar. It's okay, Aunty. Kita orang boleh makan dekat luar, kan? Mami kena rehat. Ray, I tahu you dah prepare semua. Tapi boleh tak kalau kita postpone ke... What? Excuse us. Mami? Mami, kenapa? Mami. Mami, seriously. I cannot leave you like this. Lagipun Daddy tak balik lagi. Stella, this has got nothing to do with your father or me. This is about you. Your first date. Stella tahu tak berapa lama Mama tunggu masa ni. This is it. 100% handmade. 200% custom made. Oh, Mommy, it's beautiful. Wait. Stella? If a suit makes a man, a stiletto makes a woman. Handle with care. Okay. Oh, Mommy. It's beautiful. Stella? Yeah? Have fun, sayang. Okay, Mommy. And you, Ray. Jaga anak aunty. Behave yourself. Okay. I will, aunty. Bye. Bye. Sekarang tambah cerita banyak. Ini kepala bapa awak, ini kepala bapa awak. Siapa pegang di meja kepala meja bapa, dia menang. Settle sekarang. Bapa lu. Jangan. Di ini sekarang. Jangan. Lu orang apa ni ya? Kata mau kau tim, mau table talk. Apa so jadi ya? Jangan marahlah Taiko, sorry lah. Taiko, ini gemuk so curi saya punya customer. Woi, kau curi semua. Woi, saya tak mau dengar semua ini bising. Diam. Sekarang ada bisnes pun bising lagi. Tengok saya punya kawan. Mutu. Dia jual ayam. Dah berapa lama? Dia tak kecoh kat sini. Lu dua orang jual ikan saja. Apa mah bising-bising sini? Dia jual ikan sama saya lah. Hei, kau yang buat dulu lah. Dah. Sekarang bisa sudah jatuh lah. Saya punya pun jatuh 50% tau. Sebab apa tu penyakit... Sama babi! Oh, coy. Jangan cakap babi lah. Nanti tu orang...
Apa tu? Ah, bukan. Sesama Hini. Bodoh. Apa? Lu sekolah apa dulu? Apa? Bukan sesama Hini kah? Apa? H1N1 lah. Ah, betul lah. Ha, yang awak salah. Hmm, Bidin. Awak kena bayar ganti rugi semua salim itu. Ikan rosak tu. Kalau tidak, awak tak boleh niaga sini lagi. Saya sendiri akan buat laporan sama itu bandar raya. Hai. Baik, sekarang dua orang balik pergi kerja. Hmm. Apa tu? Hei, ayam. Ni kepala ayam menjual lah. Pui. Bos. 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 Saya. Semalam kau ambil cuti. Hari ini kau ambil MC. Besok kau berhenti. Berambus. Cantik kasut? Oh, thank you. My mom punya. Oh, really? Your mom punya? Tapi I sukalah dengan your mom. Your mom tak macam orang lain tau. Kalau my mom lah, kan? Kalau my adik or my sis tu date dengan someone, I rasa dia mengamuk tu. Tapi your mom dia boleh, dia boleh bagi you keluar dengan lelaki lain. I like. Sebab my mom cakap dia nak I get to know the other species supaya I get wiser when I'm older. Oh, that's a good point. Kita nak pergi mana ni, Wei? Kita enjoy! I nak bawa you dekat tempat yang mak bapak pun tak tahu. It's happy hour time! Lemon. Lambat pergi kerja hari ni. Hari ni tak payahlah adik susah-susah naik bas. Abang mau beli kereta. Facelift lagi. Malu-malu pula. Semenjak ada kereta baru ni, macam rasa nak menumpangkan orang je. Hei, sunyi tak berkata. Can you see boleh, bang? Seketik! Bos, bos! Hey, apa dia? Hey, lalu! Pasal? Badan, bos. Dia buat geng. Badan buat geng? Kat mana? Kat belah sana, bos. Berani dia. Hei, jap. Ramai tak orang? Tak ramai, bos. Seorang? Ha? Tak ramai? Tak. Ha, jom. Ramai ke? Ya. Mana seorang kau? Kau kacau budak aku lah. Budak kau yang kacau budak aku dulu, tak? Let loose. Eh,
Ini kawasan aku. Ha? Kau jangan nak kurang ajar dengan aku. Ha? Dah kuat? Apa? Kau nak gaduh? Nak gaduh? Ha? Mari dah sini gaduh. Ambil kau. Ya, bos. Selagi aku ada, aku cover korang. Depan, belakang, kiri, kanan. Terima kasih, bos. Terima kasih aja. Yuran mana Yuran? Oh. Ni je, bos, yang saya dapat. Bisnes lembap. Tin kosong pun susah nak dapat. Ini main jackpot pun tak lepas. Apa susah nak korang cari tin? Ha? Ambil je kat bapak korang. Minta aja. Tak apa, curi je. Apa yang susah sangat? Wah! Ini kerja kau, ha? Bos, dia buat badak, bos. Itu ke badak? Itu ke resor? Tepuk! Lari! Lari! Buang mah pandai lari kah? Ha? Piramli, ya? Pocoh-pocoh. Alah, Piramli lah. Piramli banyak toladannya. Alah, tengok tu dah berkali dah macam tu lah juga rupa dia. Yang awak pocoh-pocoh tu apa yang awak dapat? Exercise, berpeluh. Wow. Kalau exercise menyangkul tu adalah berpeluh-peluh juga. Tak ada pun kau buat. Apa benda pocoh-pocoh? Apa beda? Ini awet muda. Alah, awet muda. Buka je makin slim, makin berombak. Tak ngapa. Awet muda. Tak ada. Tutup. Piramli. Janganlah. Tutup. Ya ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ni tengok TV pun nak bergaduh? Dia balik nak mama orang ni kenapa? Mak kena buang kerja, Mak. Kalau kena buang kerja, senang. Ikut ayah pergi menukang kayu. Boleh juga. Tak ada. Ikut Mak, jual bakso. Jual bakso ke jual racun? Bakso kena tempias air liur basi dia. Bakso apa? Dari budak, makan air liur ada mati. Ada sama-sama mati. Bukannya air liur kamu. Air liur Man. Apa hal kau ni? Tolong aku. Ada badan kerja aku. Meja sini aku nak nyuruk. Apa benda ni? Wey, keluar cepat. Lu serang pukul sampai nyana. Dia punya duit lagi mau nyorok kah? Aku luar. Ya. Keluar mari. Mana dia? Mana itu budak? Ya. Wanaka. Saya sudah nampak dia masuk dalam. Panggil dia cepat. Saya hantar cepat dia. Ya, Rangga. Saya sudah nampak dia pukul sampai anak tadi tahu. Dia sudah masuk dalam. Panggil keluar. Mana ada orang? Saya satu orang juga duduk sini. Mana ada orang lagi? Awak tak usah silap lah. Pelan-pelan cakap lah, tak usah gaduh. Awak tengok apa pintu ada sini, sana sini. Mana pintu dia masuk? Betul ke awak tengok? Ya. Tolong ya. Satu Malaysia ya. Satu Malaysia tu, tak usah gaduh. Ingat eh? Ya. Satu Malaysia. Ada tengok betul, ada tengok sini masuk boleh. Awak tengok pintu saja, apa pintu ada. Ingat eh? Yalah. Lain kali. Sorry lah. Okey, tak apa. Satu Malaysia. Yenar deh. Oi. Budak mana pula kau ugut tu sampai bapak dia datang cari kau kat rumah ni? Hei, lak lu. Mana ada macam tu? Itu semua orang-orang akulah. Ha, diorang ada masalah. Aku tolong. Bila aku tolong, aku minta duit. Sama lah macam orang tarik kereta. Apa bezanya? Yang kau ni macam muka bakso, maksam ya, kenapa? Oh, jadi kaulah digelar Abang Lungsro. Tukar topi ya. Your mom's one fresh. Della! Kau ni tak payah fikirlah pasal kerja tu. Aku ajak ikut jadi gangster budak kecil, tak nak? Ha? Apa kata malam ni? Ikut aku kerja. Kerja malam. Ha? Menarik. Aku tak naklah jadi Abang Long Strong macam kau.
Aku bukan fikir pasal kerja pun. Aku cuma fikir pasal seorang awek. Awek? Hah? Awek pasal malam ke? Awek bus stand? Aku kenal semua awek kat sini. Hey, tak ada maknanya awek tu nak lepak kat bus stand. Tapi pasal awek tu juga aku hilang kerja. Hai. Sedih aku. Hai, kau ni sadu lah. Hai. Hei, anu aku. Mary. Kau kenal? Awak pastel tu. Hush. Lalu? Mary. Hai. Kasut tumit tinggi warna merah. Pakai baju merah jambu. Hei. Hai. Hala. Leto, buat tak tahu je Mina ni. Jalan sekedek-kedek, terkengkang sana, terkengkang sini. Selama ni aku diam. Kau ingat aku ni senang kena bully ke? Oh, luka je ni. Okey, saya akan bagi krim untuk awak sapu, ya. Sebelum ni, awak pernah melakukan hubungan di luar tabi'i tak? Huh? Tabi'i? Rosak kasut Mami, calah. Macam mana ni? Rosak. Mami lagi risaukan kasut Stiletto tu daripada Stila? Limited edition ni, Stella. Huh? Stella! Stella! Mak. Patutnya Mak yang main kat sini. Kenapa Mak pula main kat sini? Eh, jaman si konon. Hei, kau ingat aku suka ke bayang kata-kata sempit ni? Ha? Masuk aja pintu aku dengar ayat. Luar tabi'i. Mana kena letak muka lepas ni, ha? Mak, kenapa jadi macam ni? Aku nak menantu perempuan bukan jantan. Kenapa jadi macam ni? Ha? Kenapa jadi? Ha? 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 Stella. Stella. Sorry, Mami tak niat macam tu. No, ni bukan Mami punya salah pun. Stella ni, dah tahu Ray tu sasah playboy, keluar dengan dia juga. Janganlah salahkan diri sendiri. Lelaki tu yang sakit. Adakah buat perkara yang tak senonoh on first date lah tu? Kalau dia pertunggulah dulu. Sorry sayang, Mami. Mami, Stella tahu Mami modern, open-minded. Tapi Stella tak macam tu. I know. Mami bukan apa. Mami cuma nak Stella kenal hati ibu dia dulu. Tak nak Stella menyesal nanti. Mami menyesal ke kawan dengan Daddy? Budak lelaki yang tendang. Yang Stella tendang tadi ni. Macam mana? Macam gantin. Pak 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 pum 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 pum. Pak 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 pum 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 pum. Pak Wan. Allah. Mak Tini mana? Mak Tini ada dalam bilik. Traumanya tak habis. Sebab siman ni lah. Trauma? Ha. Leto. Tengok. Manalah aku tak gelakkan hang. Mak sendiri pun trauma. Apa dah? Alah, Man, Man. Apalah nak jadi kau ni, Man? Ayah. Ya? Daripada kecil, ayah seorang yang faham, Man. Oleh itu, boleh tak ayah tolong sapukan ubat ni belakang, Man?
Ni, sapu dekat sini. Macam Krim ni, tapi dekat bawah. Nak sapu kat bontor kau? Kat bawah. Ya Allah. Jani, aku ingat kau je lah yang layak menyapu benda ni kat situ, ha? Hei. Pakcik dah lama tengok daripada kecil sampai ke besar. Kau sapulah. Hei. Pakcik! Pakcik ni! Ni! Kau dah bersedia? Tidak sanggup ku mencuci mancuriamu. All this while, I thought I am the luckiest girl alive. Mummy and daddy spotting, I pun happy je with my life. But today, today is simply my worst day ever. First date turned out to be like hell. And then, boleh pula tersempat dengan kawan budak samsing yang suka sakat I tu. Tapi apapun, ada silver lining. I rasa bangga sebab berani stand up for myself. Siap tendang lagi. Only thing is, that poor guy. I sendiri tak sangka I sanggup buat apa yang I buat. Wonder what happened to him. Hi. Daddy! Oh! So, how's my girl? Okay. Macam mana hari ni? Tadi Mami tak cakap apa-apa dengan Daddy ke? Ada apa-apa ke yang perlu Daddy tahu? Tak apalah, just forget about it. Kalau macam tu, okeylah. Daddy pun nak mandi dulu. Oh. Saya lah kena tidur kan? Ish. Besok je lah kita bincang, ya? Okay, good night. Night. Bye. Yani ke? Bukan. Yani? Bukan. Ni? Apa hal kau ni? Sudah ni. Ha! Itulah rumah, ya? Itulah rumah yang ada benda yang kita cari. Dato, kerja kita akan bermula sekarang. Kau duduk sini, jaga line aja. Apa-apa? Ten-ten. Sayonara. Eh, Yani. Kalau boleh kau cepat sikit. Aku nak balik sapu ubat. Ubat apa ini? Cepatlah. Kasut baru ambil daripada rumah orang. Bukan rumah aku, rumah orang lain. I want my shoe. Mami nak breakfast? Tak nak. Mami nak kasut. Sudahlah tu. Kalau setakat kasut besok, beli saja yang baru, okey? Eh, setelah lupa bagi tahu Mami. Mami tadi keluar kat cover magazine think. Business. I cannot think. Oh my God. I cannot think. Oh. I have to shower. Yes, I have to shower. Mami kena tenangkan fikiran. Mami kena keluar. Ni semua salah Stila lah, Daddy. Stila yang tinggalkan kasut Mami kat luar. Tak apa, tak apa. Nanti bila Mami dah beli kasut baru, settle lah tu.
Good idea, Daddy. Woi, macam ni ke Abang Longstraw? Pagi-pagi lagi kau dah curi motor aku. Pala lutut kau, aku nak pergi medical check up. Bodoh, gemuk. Saya nak minta maaf pasal hari tu. Oh, tak ada masalah tu, Mary. Mary? Tak, nama saya bukan Mary. Nama saya Stila. Stila? Oh, mungkin pasal kawan saya tu gila, jadi dia petik ikut suka dia je. Kalau ada berkawan dengan gila, sama lah juga kan? Tapi, kita pernah jumpa tau. Kita pernah kenal. Awak ingat tak kejadian di mana? Blup. Jadi awak lah. Bukan saya. Saya ada kat situ. Tapi saya dah terima balasan dah. Saya dah kena buang kerja dan awak tengok, bontot saya dah lobos. Taksi. Okay. Stila? Huh? Boleh saya tumpang satu taksi sampai hujung belah sana? Boleh. Rasanya kita tak ikut jalan sama kot. Saya nak ke tempat lain. Lagipun saya tak nak pergi swimming. Awak nak ke mana sebenarnya? Sebenarnya saya nak pergi ke kedai. Nak beli kasut baru. Semalam ada pencuri masuk rumah. Habis semua kebas kasut. Minta maaf, cik. Kalau rasa wasir cik sakit, saya boleh perlahankan kenderaan ni. Tak apa. Dia bukannya ada wasir pun. Kenapa? Tak ada. Maksud saya, kasut awak yang kena curi tu kasut apa? Banyak. Tapi yang pentingnya ada satu kasut tumit tinggi tau, warna merah. Stiletto. Tu mak saya punya. Mak saya sayang betul dengan kasut tu. Tapi itulah, agaknya saya dah kena balasannya sebab cederakan awak semalam. Okey. Kasut yang brutal tu. Kasut stiletto merah awak tu ke? Abang. Alah, tak payah ambil benda tu. Bagi sini, bang. Tengok kasut. Umpar dah lengkap parso, no? Apa mamer parso, no? Yo. Jadi tadi dah saya tahu. Bare. Mai fi. Abang. Bare. Beli kasut. Bare, murah kasut. Apa betul? Fula, apa yang handsome lagi ni? Saya, kak? Saya tak kenal sama awak. Macam mana awak boleh kenal sama saya? Ya, ni lah. Kawan Leto. Leto? Alah. Lemantoyol. Ayo, cakaplah Sari Mantoyol. Betul lah bang tu. Apa cerita? Duduk dulu lah. Bang, saya tengok muka abang macam ada masalah je lah. Ya, macam mana abang boleh tahu? Saya tahu abang tengah cari hadiah. Ya, betul. Mana dia cakap? Abang, baik punya bang. Ini? Baru sampai limited edition. Ya, gini. Ayo, bangnya cantik. Inilah. Baru sampai. Apalah, macam mana nak menjaga? Kau tengoklah keadaan aku ni, ha. Mana kasut tu? Lek. Aku simpan. Tak. Kasut merah. Kasut tu tinggi. Warna merah tinggi. Alamak, macam tajuk drama, bro. Ha, ini untuk lu, bro. Merah. Last pack. Gua bagi lu RM5 je. Otak lu RM5. Ni bukan kasut dia ni. Mana kasut tumit tinggi tu? Inilah kasut dia. Ini je kasut yang ada. Aku dah simpan tu kau. Yani, aku tanya kau baik-baik. Mana kasut tu? Mana?
Ha, kat mana? Cepat ha. Ish, penipu. Terbalik lah. Ambil kau. Ambil kau. Ada. Padam muka kau. Kau bawa aku cari dia sekarang. Sampai jumpa. Aku tahu rumah dia kat mana. Kajol! Ayo, ayo! Kajol! 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 Ayo, ayo, ayo! Ni anda siapa ni pun dia cikgu? Saya sayang sama awak tau! Saya beli ni kasut sayang sama awak pakai untuk dinner! Bukan pakai untuk kandang lembu! Lembu! Dek! Awak panggil saya lembu ke? Awak gila ke apa? Dulu saya banyak cantik tau! Sekarang saya lagi cantik tau! Ini kasut sekarang banyak cantik ke? Awak macam buta ke apa? Ini kasut punya pasal! Saya tak mau ini kasut! Ini kasut saya tak mau! Awak simpanlah! Saya tak mau lah ini kasut! Saya tak mau ini kasut! அது சோப்பு சாப்பது தெரியுமா உனக்கு எங்க தெரிய போது அதோட அருமைய எனக்கு தாண்டி தெரியும் எவ்வளவு வள தெரியுமா உன் மனசு என்ன நினைச்சுட்டு இருக்க Dah dia nak beli benda yang tu. Jual je lah. Yelah, kalau kau nak curi pun agak-agak lah. Aduh. Slow-slow lah sikit cinta. Sekarang, itu shoe important kah? Kita life important kah? Hey, Kajol. You know how much the shoe cost me, you know? $500, you know? Amat, eh? 500. Mereka nak cakap ni, eh? Nengah belah pesi, nengah lagi dia enggak. Amat, kita kena worry about it. Apa, po, 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 soalan lah. Nila nak terapa dengan terima, eh? Mutu! Mutu ni! Mutu ni! Yo, apa hal? Yo. Ane, maaflah Ane. Saya ganggu, saya sangat desperate. Saya mau ambil balik itu kasut merah yang you beli sama dia tu. Apa? Mau angkat balik? Ya. Nah, ambil RM20. Hai. Apa awak cakap? Itu kasut berapa? RM20. Dia cakap sama saya $500. Kasut tu kasut bandel. Dia curi punya. Hei, sabar. Aci, aneh. Sabar. Sekarang saya mau tanya. Mana itu kasut? Mana saya tahulah. Saya sudah buanglah. Ha? Hi Stella. Stella kenal Randy kan? Hi Stella. Nice to see you again. Come. Let's go. Okay. Apa yang penting sangat dekat kasut tu? Kasut siapa? Alah, kau diam je lah. Kau jalan je lah. Kau tahu aku banyak kerja tau hari ni. Eh, dah lah kau berhenti sini. Kau berhenti sini juga sekarang, sekarang. Kau tahu tak? Susah betul nak buat orang faham dengan aku. Aku dah rasa macam kena liwat. Kau belah sekarang? Kau belah? Belah! Belah! Stella? Kau! Ni semua kau punya pasal! Kalau bukan kau, tak payah aku nak tinggalkan kasut tu kat luar! Tak payah aku pergi kedai dan cari kasut baru! Dan tak payah aku nak nampak mama aku sekali dengan Randy! Sorry, Leto. Tak apa. Saya memang selalu kena pukul. Adik.
Ada. Tak apalah, Leto. Baliklah dulu. Hah? Tak apalah. Saya bukan buat apa-apa pun. Cuma... biasalah gatal sikit sebab saya tak sapu ubat lagi, kan? Cakap lebih pula saya. Sorry. Kira awak macam mana, Leto? Macam mana? Macam biasa je. Mak bapak awak? Berbanding dengan mak ayah awak, mak ayah saya lagi teruk. Hari-hari dia orang bergaduh. Ada je dia orang nak bergaduh. Tapi biasalah, Stila. Manusia tak akan pernah puas apa yang kita ada. Tak, selama ni saya memang puas hati dengan apa yang saya ada dalam hidup saya. Cuma... itu yang tak puas tu. Kadang-kadang kita kena tengok kehidupan orang lain. Itu yang membuatkan kita rasa bertuah dengan kehidupan kita. Lepas ni, kalau awak rasa awak nak lega dengan kehidupan awak, datanglah rumah saya. Sekarang boleh? Eh, macam tu pula. Bila saya fikir-fikirkan, memang betul apa kata doktor tu. Yang Seletor ni ada hubungan luar tabii. Fuh, suka hati yang kau ngutuk anak aku, ya? Engkau tu yang suka luar tabii. Ni, benda ni. Besar gini ni. Kalau dia telan dia orang, mampus. Lalu! Saya serius ni, Martin, ni. Seletor tu, tiba-tiba je mengamuk. Ha, mengamuk nak kena apa-apa? Nak suruh, nak cari apa-apa kasut tu diri tu. Mana saya tak takut? Geli ke tak? Dah, malam-malam transform. Macam mana awak boleh cari kasut tumit tinggi merah tu, eh? Tak apa dulu, Stella. Kita masuk dulu, eh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, jawab separuh je. Pahala pun separuh lah, ya. Assalamualaikum, makcik. Sapu kat belakang tu. Sapu kat buntut, mana bersih. Lagi kotor ada. Assalamualaikum, makcik. Waalaikumsalam. Ya. Tak payahlah, kotor baju tu. Tak apalah, makcik. Saya memang suka memasak. Stella ni agaknya ada darah orang putih, ya? Nama macam tu jarang macam dengar. Sebenarnya nama saya Siti Laila. Orang nenek bagi. Tapi mak saya tak berapa suka, jadi dia panggil saya Stella daripada kecil. Melekat sampai sekarang. Alah. Sama lah tu. Macam si Man ni, ha. Nama si Leman Toyol. Tapi orang panggil dia apa? Leto. Kan jarak jauh tu. Haa, nama kau tu pula dalam IC sepatutnya ya pra, ya tan, ya setan. Eh, kau melawak lagi, eh? Penat-penat aku cari kasut tu, tau. Itu kasut mu ada ke, tau tak? Alah. Kau dah bagi tahu dia ke? Pasal kasut tu? Belum lagi, ya. Tapi kalau kau tak beritahu, aku sendiri akan beritahu. Pasal lah, weh. Kau sanggup tikam belakang kawan kau. Kalau aku nak tikam kau daripada belakang, lebih baik aku sumbat kepala kau dalam ni je. Kau tahu tak? Lelo! Ha. Kalau kau beritahu, baik kau benam macam muka aku sekarang. Ah, benam! Ah, benam muka aku. Benam! Aku gurau je lah, weh. Aku tak gurau. Bodoh ni. Main-main dengan aku, eh? Dah lama ke Stella kenal dengan Man ni? Mak. Dah lah tu, Mak. Dah lewat dah ni. Nak ke mana? Niaga. Sekarang kalau senang-senang, malam sekarang Stella pergilah ke pasar malam tu. Makcik niaga bakso. Tapi tempat tu kotor sikit. Boleh juga. Sorry lah, Stella. Saya dah cuba cari kasut tu, sumpah. Tapi itulah yang ni. Tak apalah, Leto. Saya dah cuba cari kasut tu. Tak apa, Leto. Bila saya fikir balik,
Bagus juga benda ini jadi. Sekurang-kurangnya saya tahu apa yang berlaku dalam keluarga saya. Tapi apa awak nak bagi tahu mak awak nanti? Taklah. Lepas ni kita masih boleh jumpa, kan? Kan? Daddy. tu Leto. Dia duduk dekat flat sebelah. Assalamualaikum, cik. Maaf ya. Saya ada hal sikit nak bincang dengan Stella. Tadi Mami call. Stella, I think we need to talk. Perkahwinan bukan sesuatu yang mudah. Perlu banyak tolak ansur. Habis Daddy dah tahu? Habis Daddy tak rasa apa-apa? Tak rasa marah pun? Stella takkan faham. Isteri Daddy keluar dengan orang lain, lepas tu Daddy tak rasa apa-apa. Ya, Stella tak faham. Stella, tolong jangan buat kecoh. Biar Daddy yang settle dengan Mami, okey? Please. No, don't worry, Daddy. Cuma dalam keadaan macam ni, Stella tak tahu kalau Stella boleh tengok ke Mami ke tak. You jangan risau. I boleh selesaikan perkara ni dengan dia. Oh, so you nak jadi hero? I nak jadi apa? Perempuan jahat? Tak adil. Habis tu you nak apa sekarang ni? Ha? You nak bongkarkan segala rahsia I supaya you puas hati? Rahsia apa? Rahsia apa, Daddy? Azhar, I tak nak simpan rahsia you lagi. Stella, Mami tahu Mami salah. Mami minta maaf, okey? Tapi Daddy pun ada orang lain juga. Sorry, Stella. It's complicated. Stella, Mami dengan Daddy memang dah lama nak bercerai. Tapi fikirkan bisnes, fikirkan Stella. Oh, sekarang ni salah Stella lah pula. No, sayang. Mami ingat, bila Stella dah besar, Mami bagi tahu. Sebab itulah Mami nak Stella jadi mature. Untuk tutup kesilapan apa yang Mami dengan Daddy buat. Stella, Daddy tahu yang susah untuk Stella faham, kan? Jangan cakap macam Daddy faham. Stella tak nak dengar apa-apa lagi baik daripada Daddy atau Mami. Ini semua gila lah. Gila tak masuk akal. Stella. No! Salah you. What? Man. Ni hantar ni. Sekejap ya. Wah, zaman sungguh di sini ya, Mas. Paksanya pun bagus. Oi, di sini. Ya. Orangnya pun ramai sini. Ya. Ini dia, Mas. Bakso. Kuah. Loh. Au. Kok gua punya cuma 2 biji baksonya, Mas? Tu, cewek tu. Lu kasih sampai 4 biji. Jangan begini, Mas. Harganya gua bayar yang sama ni. Aduh, sebab lu cowok. Cowok emangnya perlu ada 2 biji aja. Apa lu ada lebih? Alah, Mas. Jangan terasa, Mas. Nanti saya akan tambah. Duduk. Malaysian for peace. Ah, duduk. Terima kasih ya, Mas ya. Mak, tambah lagi. Maaf ya, saya tak boleh teman awak duduk. Ubat saya tak kering lagi. Kat sini ada tak jual jamu untuk hilang ingatan? Ha? Jamu? Sini tak ada jual jamu. Cuma ada jual kain dengan sayur je. Saya rasa awak tak sesuai lah kat sini. Mari saya teman awak balik. Saya tak nak balik. Awak kena balik. Saya tak nak balik.
Tapi awak kena balik. Sesat, you tak nak balik. Tapi kalau awak tak boleh, tak apalah. Kalau dah tahu saya datang je, kenapa awak nak suruh saya balik? Kalau awak nak tahu, sinilah tempat saya selalu release tension. Okay. Kat sana kolam satu, ni kolam dua, ni kolam tiga. Kolam satu tu awak boleh terjun apa semualah, tak panas sangat. Kolam dua panas. Kolam tiga ni dia suam-suam kuku. Hanya boleh buka kaki je. Oh. Cubalah duduk. Okay. Ada deh. Jangan takut. Cubalah. Oh. Takkanlah saya nak biar awak jatuh. Cubalah. Awak ni. Jadi awak dah bersedia? Mari kita. Oh, aduh. Layan, layan. Okey. Dah boleh release tension? Kalau tak release lagi, saya nak bawa awak pergi kolam sana. Kolam tu air dia mendidih sikit. Oh, no. Nasib baik. Saya daripada kecil, saya duduk suruh ayah saya beli air apa tu? Water heater. Water heater. Sampai sekarang tak dapat. Rumah awak ada water heater? Mestilah ada kan? Ini kalau awak nak mancing ni, boleh mancing ni. So. Tapi saya panci awak. Awak kalau boleh saya tak nak balik. Selama saya duduk dekat KL ni, saya tak pernah tahu ada tempat macam ni. Kolam air panas ni untuk orang miskin macam saya. Orang kaya macam awak ni, spa apa semua tu lah. Kalau kaya pun apa gunanya? Kaya sampai menghukum diri. Stella, mak ayah awak mungkin ada sebab dia buat macam tu. Awak fikir awak boleh gembira kalau awal-awal lagi dia orang dah bercerai? Tak apalah Leto, kita lupakan je lah buat masa ni ya. Abang Syisha. Ha. Eh bang, saya tak ada order benda ni bang. Tak apa, tak apa. Sini. Ha. Terima kasih. Okey. Awak biar betul ni. Stella? Ha? Jom balik. Stella, balik dulu. Ya sayang, kita bincang nanti. Terima kasih Leto. You nak marah apa? Kalau bukan kerana budak tu yang call, sampai sekarang kita tak tahu Stella kat mana. Habis tu you nak suruh I minta maaf pada budak yang ajar anak I serokok? Bukan rokok lah, Syisha. Yalah Syisha. Mula-mula Syisha, lepas tu dadah, lepas dadah ganja. Masalah dia bukan Stella. Masalah dia mami dengan daddy. Mami dengan daddy buat ni semua untuk Stella happy. Okey? Stella janji, Stella takkan tanya apa-apa lagi dah tentang hubungan mami dan daddy yang kat luar tu. Stella janji yang Stella akan anggap macam tak ada benda yang dah berlaku dalam rumah ni. Tapi mami dan daddy kena janji bagi Stella ruang untuk independen. Biarkan Stella buat keputusan sendiri tentang hidup Stella. Macam Stella biarkan mami dan daddy buat keputusan untuk teruskan kehidupan mami dan daddy. Stella?
You nak dia lari daripada rumah ke? Baru you puas hati lepas ni. Aman, kau tak ada buat kerja apa-apa? Kalau tak ada, jom ikut ayah pergi menukang kejap. Tak apalah, ayah. Ayah pergi je lah. Allah. Tak serik-serik kat lagi. Orang keliling dah ketawakan dia. Makin jadi-jadi. Mak dah tension sangat tu, ayah. Kalau tidak, tak kalah dia nak berpocor-pocor kat bawah tu. Bukan ayah tak tahu. Ayah tahu. Mak tension pun kerana dia engkau. Baik benar perangan nak berkawan dengan anak-anak orang kaya. Satu plan ni dah tahu dah dengan kau. Hei, kalau setakat nak berkawan, Mak, boleh. Tapi kenalah pandang kiri, pandang kanan dulu. Dengan siapa kau berkawan? Apa baju yang dia pakai? Apa baju yang kau pakai? Ikut suka hati dia je. Udah ni. Macam buat apa ni? Poco-poco. Macam ni lah macam stres. Poco-poco? Eh, pergi lah naik atas. Leto ada kat atas. Tapi kalau Stella nak belajar daripada Mak Tini boleh? Tak takut ke dia ketawakan orang? Mak Tini tak fikir orang yang kat sini galakkan Mak Tini juga? Rasa juga tapi pergi happy. Okey. Nak belajar? Nak. Satu, dua, tiga. Oh, belakang pula. Angkat, angkat. Angkat, angkat. Ha, pusing. Ha. Boleh? Boleh. Ni kenapa ni? Saya yang sepatutnya ada masalah yang besar, tapi muka saya tak adalah murah macam kawan ni. Awak tak apalah, awak dah berpocor-pocor tadi. Dah, release tension, mandi air panas. Kan? Thank you. Saya nak minta maaf sebenarnya pasal daddy tu. Ah, tak apa lah. Lepas ni ayah awak takkan berani tak benarkan saya berkawan dengan awak. Mana dia berani? Stella. Semalam awak yang bawa saya release tension kan? Hari ni saya pula bawa. Jap-jap. Bulu hidung awak terkeluar tu. Mana? Hei. Bang, slow-slow bang. Bang. Pen? Okey tak? Tak sangat ke? Pen? Tak panjang. Okey dah tu. Pen? No pen, no pen. Okey. Aduh. Macam ni kalau dia terus tekan saya sakit. Dah awak cakap dengan dia awak tak sakit? Bila masa saya cakap saya tak sakit? Oh. Dah awak cakap no pain, no pain. Pain tu sakitlah. Loh, saya ingat dia minta pain tu. Saya cakap no pain, no pain. What? No pain? Oh, sakitlah! Oi. Thank you.
aku terasa segalanya sempurna tak bercela. Lihat dari hati bukannya diri, bagai puteri menanti putera kasih antara kita. Terciptanya kita, terciptanya rasa, tercipta cinta, tercipta rindu, terasa semuanya sementara, sumpahan antara kita. Tak apa, biasa angkat. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apalah. Tak, tak apa. Awak, ish. Aduh, cukup-cukup. Tak apa, tak apalah. Biar saya yang buat. Ada tumpah tu kakak merebut. Tak apa. Tak apa, tak apa. Okey. Terima kasih. Nampaknya kita ada pekerjaan baru, Mak. Oi. Ini dia bakso yang dipesan. Silakan. Banyak-banyak. 50% kalau dapat cakap. Latalilah tali tamblom. Latalilah tali tamblom. Yes. Jukup. Cepat-cepat. Cepat. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kau ni apa hal? Main najis bunyi dengan budak-budak? Yalah, kau dah ada kawan baru. Aku sayanglah kawan-kawan baru. Kok iya pun kalau kau nak main, takkanlah sampai nak minta duit. Eh, aku bukan minta duit kat kau lah. Lagipun budak-budak tu nak belanja aku. Apa masalah kau dengan aku, ha? Aku jual kasut curit, kau marah. Eh, kau senanglah goyang kaki dapat duit. Ha? Awet luar nak kaya. Eh, kau jangan main sebarang cakap, ha? Let lu! Aku tunggu masa, awet kau tinggalkan kau. Baru kau tahu langit tinggi rendah. Ha? Gang! Ya, yeah, bos! Kat situ kau nyokok. Jom kita main tenteng! Main tenteng? Ya, ya! Kenapa pula, bos? Sini ada kuman lah! Oh! Kita kena betul terang. Stella?
Tunggu. Stella dah lambat. Nak keluar dengan Leto lagi? Lepas ini nak lepak dekat pasar malam mana pula? Stella. Mami dengan Daddy ada hal penting nak bincang. Mami dengan Daddy dah fikir panjang. Kita orang dah nak bercerai. Oh. And that's supposed to be good news to me. Tapi sekurang-kurangnya kami dah mengaku. Apa yang kami buat sekarang ni memang salah. Tapi sekarang ni Mami dengan Daddy nak beritahu dengan Stella, apa yang Stella buat dengan Leto tu juga adalah salah. Salah apa Stella berkawan dengan Leto? Tak salah. Takat kawan je tak apa. Tapi tengok cara Stella. Siang malam keluar. Ha? Mami dengan Daddy risau. Kalau jadi apa-apa lepas ni? Tak ada apa-apa yang terjadi. Tak ada apa-apa yang kau berubah. Tak ada apa-apa yang akan berubah? Berapa lama tak pergi kolej? Stella? Dahlah. Bukan cara macam tu nak ajar dia. Habis tu? You nak tunggu sampai anak you tu mengandung, baru you nak fikir macam mana nak ajar dia? Dahlah. I dah bincang dengan Randy. I ada plan. Alah. 10 kali cerita, 20 kali menangis. Apa ni? Aku punya masalah. Aku pernah menangis 10 kali ke, 20 kali ke. Aku punya hal lah. Tapi aku bukan macam kau. Asyik nak berseronok. Merangan. Nak menantukan anak orang kaya. Sampai tak pun nak fikir macam mana. Nak menjadikan anak kita sendiri supaya dapat kejayaan masa depan. Saya tak berfikir. Apa yang awak fikir? Abang suka ke dia buat perkara-perkara di luar tabiat itu? Dia dah berubah sekarang tau. Sejak dia berkawan dengan Stella tu. Apa yang dah berubah? Cuba kau bawa ke aku. Ha? Apa yang dah berubah? Akak, abang, saya minta maaf. Tapi saya rasa akak dengan abang pun tahu tujuan saya datang kat sini, kan? Saya tak tahu. Yang saya tahu, anak saya tak bersalah. Kalau ada masalah, ha, bincanglah dengan dia lepas ni. Kalau anak akak ada otak, boleh berfikir, bolehlah kita ajak berbincang. Azhar. Saya dah tak nak buang masa dengan orang macam ni. Orang macam mana? Ha? Orang macam mana? Orang yang Azhar. Pemalas, orang yang tak berguna. Sabar. Orang yang cuma Azhar. Tahu mengambil kesempatan ke atas orang lain. Kakak ingat, anak kakak yang tak ada kerja dekat pasar tu, boleh tanggung hidup anak saya selepas ni? Kau cakap sikit. Jaga sikit mulut tu. Jaga sikit. Pegang saya. Jaga sikit mulut tu. Pegang saya. Pegang. Jaga sikit mulut tu. Pegang saya ni. Pegang. Stella, awak okey ke? Ha? Tak lah awak. Saya rasa macam Mami dengan Daddy saya tengah planning sesuatu je. Ha? Tak adalah. Awak jangan fikir macam tu. Tak baik fikir macam tu. Apa pendapat awak? Maksud saya, diri saya, keluarga saya dan kehidupan saya tak sempurna. Apa yang awak rasa tak sempurna pasal diri awak, keluarga awak, hidup awak, itulah kesempurnaan bagi saya. Saya sempurna? Awak tahu apa yang saya belajar dari awak? Kesempurnaan dalam hidup memang tak ada. Yang wujud, kebahagiaan. Dan saya nampak betapa bahagianya awak dengan keluarga awak. Dan yang paling penting, saya rasa bahagia bila dengan awak. Kenapa? Tak ada apa-apa. Terima kasih, Leto.
Betul ke Stella akan selamat makcik? Eh, aunty. Aunty dengan Angka dah uruskan semua dah. Jaga Stella baik-baik, eh? Jangan risau, okey? Leto pun jaga diri baik-baik. Aunty doakan satu hari nanti Leto akan jumpa perempuan yang lebih baik daripada Stella. Darling, it's about time. Okey. Terima kasih, Leto. Leto, Aunty minta maaf. Tapi kalau Leto sayangkan Stella, Leto kena fikir masa depan Stella. Aunty tahu susah. Aunty ada plan. Leto kena tolong Aunty. Ya? Stella. Stella, ketika awak membaca surat ini, awak dalam perjalanan untuk mengecapi masa depan yang lebih terjamin. Apa yang berlaku antara saya dan awak, biarlah ia menjadi satu kenangan. Janganlah disebabkan kita alpa dengan percintaan wujudnya perbelahan di antara ayah, ibu dengan awak. Sebagai anak, kita wajib mendoakan kesejahteraan ibu dan bapa kita. Dan layanlah ibu bapa kita sebaik-baiknya untuk mereka mengharungi sisa-sisa hidup sebelum dijemput kembali kepada yang punya. Walau apa pun perbelahan serta dosa yang dilakukan, biarlah ianya diadili oleh Yang Maha Pencipta. Sebagai anak, kejarlah masa depan yang lebih sempurna. Tidak ada lain dan tidak bukan. Keluarga harus diutamakan, Stella. Leto. Hai. Apalah nak jadi? Babutu! Babutu! Ha? Apa? Apa mau? Kasut, kasut! Apa kasut? Kasut! Kasut merah! Eh, itu kasut merah saya suruh kasih sama bini lah! Dia suruh pakai itu merah merah kasut! Lelu! Jangan tanya lah! Bang! Ni saya beli balik kasut merah tu. Alah tolonglah bang. Ayuh, RM2 pun tak apalah bang. Tolonglah saya bayar balik RM2. Aku suruh jual sudahlah. Pergi tanya sama bini lah. Lagi mak tanya kasut-kasut. Ni ah, ayam pun tak berniaga habis tau. Pergilah. Pandu tak patah. Kuali abar ni abar mandi mudilah terima. Ini abar ni seri abar lah. Kasut antara kasut-kasut merah. Ayam merah mau. Thank you.
Aku tergoda. Aku tergoda tertang-tang-tang. Itulah orang cakap. Lalu, lalu, lalu. Tak dengar. Tapi kena basuh sikitlah. Bini butuh pakai. Banyak tak lembu. Nak manja-manja pula. Getik aku. Inilah kehidupan sebenar aku. Sebagai seorang remaja, carilah kebahagiaan di sisi keluarga. Yang baik dijadikan teladan, yang jahat dijadikan sepadan. Agar kelak remaja-remaja apabila dewasa dapat membina keluarga dan mendidik anak-anak ke jalan yang diredoi. Inilah cerita aku, Sariman Toyol. Jangan sekali-kali kita menyalahkan apa yang berlaku pada ibu bapa kita. Kaya ke mereka, miskin ke mereka, itu hak mereka. Sebagai anak, kita harus berusaha untuk mengubah kehidupan kedua ibu bapa kita. Amin. Aku bersyukur kehadrat Ilahi. Berkat doa kedua ibu bapaku, aku kini bergelar seorang usahawan. Inilah kedai aku. Halo, Abang. Nak bertukar sup boleh? Nak meniaga malam ni? Kau ni apa hal? Kan berapa kali aku cakap jangan ganggu aku kat tempat kerja? Lek lu! Kau ni semenjak buka kedai kasut ni punyalah belagak. Nak gurau pun tak boleh. Tuh! Lek tu! Kau tutup kedai kau apa? Ingat dalam sejam lagi aku tutup lah, pasal. Tutup je! Halu-halu aku! Heh? Aku nak pergi atas. Nak ngurat. Dah tak nak ngurat awet bus stand dengan awet pasar malam. Sekarang awet kompleks. Halu-halu-halu aku. Jangan lupa. Halo. Leto. Stella. Kalau cerita dongeng Cinderella, sang putra akan mencari pemilik kasut yang dijumpainya. Tapi kalau dongeng cinta Stella dengan Leto, rasanya tak sempurna cinta ini kalau pemilik kasut merah ni tidak mencari semula lelaki yang selama ni menyimpan kasut ni tanda cintanya pada pemiliknya. Leto, apa khabar? Khabar baik. Apa khabar Siti Laila? Baik. Saya tak kahwin lagi. Saya pun tak kahwin lagi. Kita kahwin. So, ni kedai awak? Ya, ni kedai saya. Biasalah modal sikit-sikit macam itulah. Saya rasa ni cukup bagus. Episode penuh berwarna antara
segalanya. Sempurna tak bercela. Lihat dari hati, bukannya diri. Bagai puteri menanti putera. Kasih antara kita. Kembali karena percaya.